Hello guys, welcome back again di my YouTube channel AW7. Di video kali ini aku mau bakalan gacha guys ya, artefak aku, di mana aku sudah lumayan banyak juga untuk menumpuk artefak. Jadi di sini aku bakalan coba untuk ngegacha artefak di versi 3.1 ini. Aku mau mencoba RNG yang aku punya juga, apakah masih bisa dipakai ataupun tidak ya. Sebenarnya tidak bagus-bagus banget juga untuk RNG-nya, tapi ya ini kadang bagus guys ya aku dapatnya, jadi bakalan langsung bakalan kita coba aja untuk RNG artefak yang aku punya. Oke, yang pertama itu aku mau artefak yang punyanya si Heizoku guys ya. Heizoku memakai 4 edition sih soalnya. Mana Heizoku ya? Oke, ini artefaknya kita lepas dulu. Ini kalau nggak salah punya Nichilde dah. Jadi aku ada punya simpanan artefak yang bagus guys, bukan yang ini. Oke, yang ini guys. Bukan yang ini ya, attack kemarin tuh. Yang ini guys. Jadi aku mau coba enhance yang ini guys ya, dengan cara lama aku juga. Oke, caranya itu di setiap kita mau naik ke plus yang nambahin stat, kita pakai artefak yang ada critical damage di bintang 3 guys ya, dengan satu substat aja gitu. So aku bakal coba ini, kita lihat. Oke, seperti ini guys contohnya, apakah bisa berhasil di versi 3.1 ini. So let's go. Energy charge masih nggak worth it guys ya, tapi kita coba lagi. Oke, nextnya ke plus 8. Oke, ini plus 8 guys. Oke, ini naik. Kita coba artefak bintang 3. Oke, ini tidak naik. Susah ya nyarinya, kebanyakan artefak aku ya, jadi kita buang-buang dulu aja lah. So let's go, kita cari critical damage lagi. Oke, ini ada satu critical damage, let's go. Oke, yang kedua berhasil guys. So kita coba lagi. Nextnya ke plus 12, let's go. Oke, naik, kita kurangin, jangan kali 2. Oke, kita coba lagi guys, semoga saja critical damage lagi guys ya untuk si Heizoku sendiri. Oke, ini ada critical damage lagi. So, let's try satu kali lagi critical damage. Ternyata energy recharge guys. Gak masalah juga sih sebenarnya kalau dapatnya energy recharge, tapi alangkah lebih bagusnya critical damage ya. Nextnya ke plus 16 berarti guys ya. Kita kurangin lagi. Oke, jangan kali 2 please, let's go. Oke, bisa lah, bisa. Oke, ini ketika damage lagi please, ketika damage kasih, let's go. Ternyata attack ya, nggak worth it guys ya untuk dipakai, jadi jangan dicoba.
buat kalian yang lagi gacha artefak, lagi artefak baru ya kan. Nextnya ke plus 20, semoga deh plus 20 nya ketika karet, ketika damage gitu ya kan, dengan ketika karet. Kelas nih. Ternyata tag kurang bagus ternyata guys. Oke, untuk ini 12 ya, masih mendingan guys lah. Oke, jadi seperti ini. Ya 186. Oke, kita lihat ke desain aku juga apakah ada yang bagus. Oke, tidak ada. Next ya, pilih desain. Oke, tidak ada. So lanjut kita bakalan ke catchingku yang dimana tidak ada aku up guys ya. Oke, ini catching. Yang mana? Oke, yang ini guys. Ya di sini kita cari ketika damage guys ya, ketika damage aja. Oke, kita gini aja langsung aja. Oke, ke plus 8 berarti ya. Kalau di plus 12 kagak ada itu naik. Jadi kita damage kita skip. Nambah bintang 31 naiknya sih. Oke, agak naik. Let's go. Selesai. Yang tepat kedua yang akan kita coba. Oke, ini ketika damage dan juga elemen tambah lagi. So, let's try. Dep 37. Oke, plus 12 nih. Oke. Coba dengan dua substat, apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Kita buang aja yang ini ya. Kita lepaskan. Oke deh guys, mungkin segitu dulu aja untuk RNG artefak yang ada di channel ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like, komen, dan juga jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan untuk konten-konten artefak ataupun genshin lah, seperti genshin yang bisa aku bahas di channel aku ini. Bagi kalian juga nih kan yang punya teori untuk meningkatin artefak critical damage itu yang bagus, kalian bisa komen aja di bawah. Jangan lupa ya komen. See you next time, see you next video. Gue R7 pamit and bye bye.